Pemirsa, Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas Bumi Hiswana Migas menilai insentif pajak kepada mobil murah dan ramah lingkungan kontras dengan kebijakan energi pemerintah. Padahal pemerintah pernah berkomitmen mengendalikan konsumsi BBM dan meningkatkan penggunaan bahan bakar gas. Ketua Umum Hiswana Migas Eri Purnomohadi, pemerintah seharusnya mendorong pabrik mobil bahan bakar gas sebab Indonesia masih memiliki cadangan gas yang besar dan belum dimaksimalisasi untuk memenuhi kebutuhan domestik. Menurut Eri, minimnya kendaraan yang mengkonsumsi gas mengakibatkan rendahnya minat swasta untuk membangun SPBG meski diimingi margin yang tinggi. Katakanlah marginnya cukup, tapi jumlah kendaraan juga harus cukup. Kalau marginnya besar, tapi kendaraannya yang ngisi sehari 5 kendaraan, ya nggak akan cukup. Jadi jumlah kendaraan juga, katakan sehari harus 1.000 kendaraan, ratusan kendaraan, baru itu akan memenuhi tingkat keekonomian daripada SPBG itu sendiri. Sehingga harus ada kewajiban bagi industri otomotif untuk menyediakan kendaraan BBG dual fuel.